silakan kembali ke tempat. Terima kasih. Sebelum saya menyapa para distributor di seluruh Indonesia, saya ingin menyapa distributor dari mancanegara. From distributor KK from Thailand, sawadee. Distributor KK from Laos, sawadee. And I want to make some message. Kamsan. 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 Be the best. Be the best. Be the best. Thank you very much. Obrigado. Anda lihat betapa semangatnya mereka di seputar dari Thailand dan Laos. Dan saya ingin kita sebagai tuan rumah memberikan sambutan yang hangat kepada mereka. Saya minta tolong dengan hormat. Motivasi karena tadi dua pembicara sebelumnya, Ibu Lia Puspitawati, tepuk tangan untuk Ibu Lia yang telah memberikan arti sebuah kebangsaan dan sebagai warga negara Indonesia, bagaimana kita memiliki nasionalisme dengan membacakan Undang-Undang Dasar 1945 tanpa teks dan tanpa membaca. Tepuk tangan untuk Ibu Lia, luar biasa. Dan juga sebelumnya kita sudah mendengarkan motivasi dari seseorang yang pernah sakit, seseorang yang pernah terpuruk. Beliau berasal dari latar belakang minus, tetapi hari ini beliau memiliki distributor di seluruh negara Laos. Mr. Angka from Thailand, tepuk tangan untuk beliau. Hari ini saya sebagai pembicara terakhir, saya tidak akan banyak memberikan motivasi lagi karena saya percaya hari ini Anda sudah banyak cukup mendengarkan motivasi. Tetapi hari ini Anda tidak cukup termotivasi, karena motivasi itu umurnya kadang-kadang cuma 2 hari. Anda semangat hari ini, 2 hari kemudian Anda sudah lupa. Anda semangat hari ini, tapi 2 hari kemudian Anda ketika menghadapi penolakan, menghadapi konsumen yang tidak membeli produk, menghadapi distributor yang tidak aktif, Anda sudah down dan loyo, dan Anda mengatakan bisnis KK sulit. Banyak orang seperti itu. Tetapi hari ini saya ingin memberitahu Anda sebuah rahasia yang besar. Apakah Anda mau mendengarkannya? Yang mendengarkannya teriak saya. Saya. Apakah hari ini Anda mau mendengarkan rahasia bagaimana orang besar menjadi semakin besar? Apakah Anda mau mendengarkan rahasia kenapa orang bertahan dia mengalami masa-masa sulit, dia tetap bertahan dan akhirnya dia menjadi pemenang? Apakah Anda mendengarkannya? Dan teriak dengan keras saya. Satu kata ini sama-sama kita baca, yaitu namanya visi. Apa? Visi. Apa? Visi. Karena visi, Anda lihat, Anda pasti kenal beberapa perusahaan besar ini seperti Apple, Google, Amazon, Harley, Disney, Mattel. Ini adalah semua perusahaan besar. Tapi saya mau beritahu Anda suatu rahasia, bahwa mereka semua memulai bisnisnya dari garasi, dan mereka membangun visinya dari garasi. Dan artinya itu sama dengan kita. Kita membangun bisnis kita semua bermula dari keterbatasan. Semua bermula dari tidak ada. Tetapi orang-orang besar, perusahaan-perusahaan besar, mereka membangun visinya di keterbatasan mereka. Jangan berhenti untuk bermimpi. Capai targetmu. Para ini pasti berlaku.
selalu. Doa dan harap jangan putus asa. Kemenangan sudah di depan mata. Tetap fokus, optimis, berkomitmen.